Aduh Pak, ini jalan seperti ini berapa kilo lagi ya Pak kira-kira? Masih lumayan agak panjang sih Bu. Itu hutan kayak begini pada dikemanain ya Pak? Wah, kalau soal itu saya kurang tahu Bu. Tapi banyak orang bilang sih katanya mau dibikin perkebunan. Punya siapa Pak? Siapa lagi Bu kalau bukan orang kota? Babi. Aduh, ada apaan sih Pak? Ada babi Bu, tadi nyebrang jalan Bu. Babi? Aduh, iya, hampir saya tabrak Bu. Repotnya babi di sini nih kalau yang punya warga, saya bisa kena adat Bu. Kalau kena adat saya bisa bangkrut. Kok bangkrut? Bangkrut gimana Pak? Iya Bu, babi itu di sini nilainya tinggi. Dia dihitung dari berapa lama umurnya sekarang, terus berapa tahun dia akan hidup, terus bakalan punya anak berapa. Nah itu Bu yang saya maksud bisa bikin saya bangkrut. Bisa-bisa nilai babi itu seharga mobil ini Bu. Apa lagi nih, Pak? Saya cek dulu, Bu, ya, sebentar. Gimana keadaannya, Pak? Bannya kempes, Bu. Dan saya nggak bawa dongkrak lagi. Duh, terus gimana? Ya, satu-satunya jalan sih kita nunggu bantuan aja, Bu. Kalau tempat seperti ini. Kita masih jauh nggak sih Pak? Berapa kilo lagi sih? Jarak sih nggak terlalu jauh Bu. Ya, ke dermaga itu udah masuk wilayah desanya. Terus kalau mau pipis di sini di mana ya Pak? Ada toilet nggak deket sini? Ya, saya sarankan di semak-semak Bu, tapi saya nggak sarankan itu Bu. Karena banyak binatang berbisa dan mungkin ada banyak ular juga. Nah, saya matikan mesin dulu Bu. Ya, kita nunggu di sini, Bu. Istirahat aja, Bu, sampai bantuan datang. Karena sebentar lagi juga subuh. Silakan aja, Bu, istirahat. Sampai berapa lama nih nunggu begini? Nggak bisa ditebak, Bu. Nggak bisa telepon atau apa, kayak Pak, minta bantuan. Daerah sini nggak ada sinyal, Bu. Ya, mati lagi, enggak. Pagi bang. Pagi bang. Kenapa lagi nih? Kempes bang. Ya. Terus? Ya saya nggak bawa dongkrak bang. Iya nggak bawa dongkrak. Eh turun dongkrak ya. Siap. Yeah. Tapi saya juga nggak bawa kunci ban. Ya gimana sih bawa tamu dongkrak nggak bawa kunci nggak bawa kunci juga ya kunci roda. Kunci juga.
Tamu dari mana? Dari Jakarta, Bang. Oh, terus ngapain? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Tapi bisa kamu tanyakan aja. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Biar kami bantu ya, Bu. Aduh. Ah, terima kasih, Pak. Hampir saja kita putus asa nih. Tapi sebaiknya Ibu turun dulu biar bisa didongkrak mobilnya. Ya. Wartawan, Bu. Jaleswari. Arif. Sebentar ya. Saya bukan wartawan, Pak. Saya di sini penugasan dari lembaga saya di Jakarta untuk desa Gunung Balong. Itu masih jauh nggak ya, Pak, dari sini? Terus aja dari sini kira-kira 10 km lagi ada dermaga. Dari situ naik perahu ya, kira-kira 1,5 jam nyampe lah, Bu. Ada yang jemput? Ada, di sana kontak kami namanya Pak Adeus. Pak Adeus, guru sekolah ya? Iya, Bapak kenal? Kenal. Oh. Di sini mataharinya nyengat sekali ya, Pak? Ya maklum lah, Bu. Kita kan di daerah Bentang, Katulistiwa. Jadi mataharinya ada cadangan, Bu. Takutnya kurang panas. Udah itu, cukup lah. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih nih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Pak. Mari. Ibu Jales ya? Iya. Saya Urai disuruh oleh Pak Adius untuk menjemput Ibu. Oh iya. Barang-barangnya biar teman saya yang membawanya. Hati-hati. Terima kasih. Silakan, Bu. Sampai jantah saya. Tucang, silakan angkat. Ah. Nian dari Tabedu. Hati-hati, Bu. Adik Nian dari Sarawak. Urai. Oh, aku. Urai. Bu Samantar. Silakan dulu saya, Bu. Nian dari Sarawak, Bu. Sebentar. Ini bukan surat. Pandeta, belum kau merekkan ke iya, Abah? Dari saya, isinya? Dari aku, isinya pengakuan dosaku. Kau nian mau nauan, maan. Dah. Oh. Punya kami, Nes. Saya namanya. Silakan, Bu. Yusriani. Silakan. Yeah.
masuk perkampungan. Halo? Iya. Halo? 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 Apa kabar? Namaku Jaleswari. Nama kamu siapa? Namaku Borneo. Borneo? Aku ngasih batapi, telepon Jaleswari. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu memang mau telepon siapa? Selamat Ibu Jales. Ibu baru saja ketemu dengan calon murid Ibu. Halo, apa kabar Bu? Saya dari Jakarta. Bu guru diri, bu guru diri. Saya bukan bu guru. Halo, saya Deus. Oh iya, saya Jaleswari. Saya akan membantu ibu di sini. Iya, saya dari perusahaan. Saya sudah mengatur semua pertemuan ibu dengan kepala suku. Kepala suku? Iya, dia pimpinan adat yang sangat dihormati di tempat kami. Setiap pendatang seperti ibu harus bertemu beliau dulu. Silakan bu. Pak Adeus, aku ngantar paket ke Pak Pendeta dulu, Pak. Panglima. Adeus, mana? Mari, Bu. Silakan. Cocok dah. Iya. Kamu nyocok tuh, Cang? Aku delakat nyocok tadi. Oh. Ini tuh aku. Minumlah. Terima kasih, tadi saya di jalan sudah banyak minum. Ayolah, minum sedikit. Mari. Ayo, sedikit lagi. Ini hasil buruan kami. Daging rusa. Ayo, coba. Ayo, adios. Bu. Terima kasih, saya udah masih kenyang. Masih kenyang, tadi di jalan juga makan. Cobalah, ayo. Panglima, nyian tamunya dari Jakarta. Ia mau mantu pendidikan Kadiri Dian. Iya, guru. Guru Borneo, Bakwa. Panglima, kami ini alama mebo. Kayaknya ngantar Jaleswari bemalam ke kita. Bemalam ke kami, Ja. Hai kabarnya, Borneo. Baik-baik, Maan. Dah sengah eko babotnya. Dah lima eko. Nang paling enek, dah mena Jakarta. Sidi ge ahe tamunya diri nyian mulih bamalam ka kita. Sidi lah. Kade apa kwa nanyu baba ya, Bu? Au nek Panglima. Kalau boleh saya tahu sebenarnya Panglima menggambar apa? Ana benar-benar ingin tahu apa yang saya gambar ini. Iya, Panglima.
Saya menggambar sesuatu yang sulit dimengerti oleh orang Jakarta. Maksudnya? Pada saatnya nanti, Anda akan mengerti. Dan kita lihat saja sampai berapa lama anak bisa bertahan di sini. Adeus, kau Baba, tamu diri, ke rumah Henek Borneo, Bo. Terus. Mari, Bu. Ucang, diangkat, Ane. Oh. Borneo! Kau antar Ibu Jalis Doho. Nanti saya nyusul. Oh, Pak Adios. Borneo, kamu senang sekolah? Senang sekali, Bu. Kamu sekolah enggak? Tak, di sini tak ada guru. Kalau ada, pasti tidak lama. Terakhir di sini, cuma sampai kelas 3. Kalau mau lanjut, harus rusun lain. Mahal sekali naik parahu. Kenapa enggak belajar sama Pak Adius? Aku tahu, karena ajak sama Pak Adius. Mas, Bu. Nunggu lama. Oh iya. Sebaiknya Ibu ke rumah Nawara sekarang. Biar ya. Ibu bisa istirahat. Ya. Mari, Bu. Ada apa kemangan nahe, Pak Gau? Bos, untuk sementara, nambini ku anak jadi masalah. Jukut kunangar, ya... Kenapa pandai bakata? Damanya pun enak ingat. Gagas. Berarti diri masih bapa luang. Tapi ada kabar barahu. Kabar barahu ai. Ada tamue Adeus umpat di Jakarta. Nampini. Gajah. Ampiatan ia ada ke rumah Panglima Galiung Bengker. Jangkanya inter nanti ngirim kakiat. Kunangar kadangan ia ada urusan man Adeus wa sekolah. Aku ngingati kau, Boh. Ame kahe ahe jadangan. Awasi sidi-sidi. Au. Aku mau nang pasti-pasti makan. Keadaan harus tetap dalam kendali diri. Ngerti? Au. Nah, ada yang bisa menolak permintaan Panglima. Begitupun aku. Aku nak nolak. Ya bisa tidur ke kamarku. Terima kasih, Bu. Terima kasih ja pada Panglima. Antar tasnya Kak tadi ya. Perjalanan begitu melelahkan. Sebaiknya Ibu istirahat. Karena besok banyak yang perlu kita bicarakan. Mari, Bu. Biar unggik.
Ya, selamat. Aku kiatan mau babata. Biar aku nak ngurus kamu dak koa sampai samu. Kau ame water. Koa aku nauan. Lemai kau ngurus aku DE selama bertahun-tahun. Au. Sampai kau baroba. Koa kamu dak diri. Nah, nak. We onggek. Tanpa terasa waktu bergerak dengan cepat, menembus batas waktu, menguak peristiwa demi peristiwa kehidupan tanpa sanksi dan tanpa barangkali. Terkadang aku ingin menawar, meyakinkan kamu pasti kuat, tapi kenyataan telah memberi harga pasti. Secara pasti aku jadi dewasa, jatuh cinta, lalu menikah. Dan buah cinta kini telah tumbuh di rahimku. Dallas, saya baru dapat laporan bahwa program CSR pendidikan tidak jalan di Kalimantan. Proses belajar mengajar tetap berhenti. Dan guru-guru yang kita kirim balik kembali. Waktu kita makin menipis, Charles. Dan apabila sampai akhir bulan ini, kamu tidak bisa menemukan akar permasalahannya, dan program tetap tidak berjalan, funding akan saya stop, dan proyek saya tutup. Kehidupan. Kau telah membuat aku bahagia. Tapi di saat yang sama, apakah aku sekaligus juga harus mengutuk kamu? Karena kekasih tercintaku kau renggut tanpa peduli betapa hatiku akan sedih dan sendiri. Dengan pongah aku merasa mampu merubah dunia. Dengan buah kehidupan berada dalam rahimku, aku melangkah pasti untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di sini. Jari-jariku membeku. Tanganku mengguratkan pikiran dan perasaan. Beratus pertanyaan singgah di kepala. Apakah ini berarti aku tak lagi harus menuliskan sesuatu? Apakah ini berarti aku harus mulai tegak berdiri dan melakukan sesuatu? Kehidupan.
Bukalah mata dan hatiku. Tuntunlah aku menyelami makna yang terkandung di belakang segala yang kulihat di sini. Silakan, Bu. Selamat pagi, Nona. Pagi. Mau belanja apa? Saya mau lihat-lihat dulu. Kenalkan. Saya Oti. Saya teman Adis juga. Jadi, Nona, kalau ada perlu apa-apa, tinggal bilang. Barangkali ada yang bisa saya bantu. Terima kasih. Suatu saat nanti pasti saya butuh bantuan Anda. Oh, dengan senang hati. Nah, silakan. Selamat pagi, Bu. Hati-hati dia ular. Aku baik ada masalah, Baro. Jaji Amit coba-coba mempengaruhi Panglima Galiong Bengker. Kadek, kau mau mantau aku. Aku janji. Kampung Nian pasti makmur. Barang-barang di sini mahal sekali ya. Nona, kalau barang Malaysia memang lebih murah karena mudah didapat. Tapi semuanya gampang, bisa dibayar dengan rupiah, bisa dengan ringgit. Saya sebenarnya juga pendatang, sama seperti Nona. Terima kasih, mari. Mari. Pantau terus, Nambi Nikwa. Saya kuah, bos. Kau yang mesti mataki ke aku. Bagal. Pantau dan benar. Gak banyak, bos. Adis. Borneo itu cucu Nawara. Ceritanya panjang. Tapi karena ibu akan tinggal di sini dan mudah-mudahan untuk waktu yang lama, ibu harus tahu hal ini. Borneo itu cucunya Nawara dan Panglima. Bapak ibu Borneo? Ibunya sudah lama meninggal. Bapaknya tidak jelas semenjak merantau ke Malaysia. Adius.
Saya mau mandi. Sungainya di sana. Adius, mereka di sini ingin sekolah kan? Kok muridnya yang datang dikit sekali? Mereka sudah tidak berharap apa-apa lagi di sekolah ini. Guru saja tidak pernah betah sama mereka. Karena itu mereka lebih baik berladang, berburu, dan membantu orang tua. Di sini kami dihadapkan antara keinginan dan kenyataan. Silakan Bu kalau mau mulai. Saya bukan guru. Maksudnya? Saya datang kemari untuk mencari tahu kenapa program CSR dari perusahaan kami tidak berjalan. Dan kenapa proses belajar mengajar di sini terhenti. Guru-guru yang kami kirim semua di sini tidak ada yang betah. Dan sekarang kita sedang mencari jalan keluarnya untuk itu. Seharusnya kamu bilang dari awal. Gimana saya mau bilang kamu dan yang lainnya sama sekali tidak memberi saya ruang untuk bicara. Dan Borneo. Gak tega saya. Sekarang harus gimana? Kamu lihat anak-anak itu jelas. Mereka sudah sangat berharap besar sama kamu. Saya akan tetap menjadi guru. Cuma kamu dan saya yang tahu. Saya lebih baik menerima ini semua daripada harus menghancurkan harapan mereka. Tapi kamu bantu saya, Adius. Adius. Kamu punya ilmu yang bisa kamu ajarkan ke mereka. Kenapa proses belajar mengajar harus berhenti? Walaupun bantuan tidak masuk ke dusun ini, kamu kan tetap bisa mengajar mereka. Mereka butuh ilmu, Adius. Bukan ijazah atau semacamnya. Tidak segampang itu, Jales. Kenapa tidak?
Kamu satu-satunya guru di sini. Kamu tinggal mengajar mereka, apa susahnya? Perbatasan hanya 8 km dari sini. Dan di sana jauh berbeda dari sini. Segala bentuk pelayanan publik jauh lebih baik. Seperti di surga. Semua orang di sini pengen ke surga. Kenapa mereka gak bersekolah untuk jadi lebih pandai sehingga bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka sendiri? Itu bahasa orang Jakarta. Bahasa orang yang tidak mengenal tempat ini. Kenapa kamu sinis begitu? Kamu juga ingin ke surga? Aku salah. Utopia tidak di sini. Di sini konkret dan realistis. Keadaan yang mengajarkan kami seperti itu. Saya nggak setuju. Borneo. Borneo, kamu mau belajar? Kamu senang sekolah kan? Senang sekali. Cita-cita kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Jadi presiden. Baik. Sekarang aku mau minta tolong sama Bapak Presiden. Bisa kan? Bapak Presiden pasti punya rakyat banyak sekali. Dan Bapak Presiden pasti punya banyak orang yang patuh sama Bapak Presiden. Iya kan? Bisa nggak Bapak Presiden kumpulkan mereka semua ke sini? Dan Bapak Presiden akan bikin mereka semua menjadi pintar. Kita main. Siap, Ibu Jaleswari. Terima kasih, Bapak Presiden. Kamu lihat itu, Adius. Itu bukan pilihan antara keinginan dan kenyataan. Itu keinginan untuk menghadapi kenyataan. Tapi anak-anak harus sekolah, Bu. Kalau beradang terus, lalu sekolahnya bagaimana? Kalau mereka sekolah tidak beradang, kita makan dari mana? Iya, saya mengerti. Tidak ada yang salah dari berladang. Kita berladang, lalu menjual hasil ladang kita ke negeri sebelah. Dan kita mendapatkan penghasilan untuk terus hidup. Tapi, kalau suatu saat saudara-saudara kita yang ada di sana tidak lagi membeli hasil ladang kita, bagaimana? Artinya kita tidak boleh tergantung. Jalanan mereka boleh lebih bagus dari di sini. Tapi di sini lebih indah. Di sini lebih kaya. Nah, kalau anak-anak sekolah, mereka akan jadi lebih pintar. Mereka akan bisa berpikir bagaimana caranya untuk terus bertahan hidup di tanahnya sendiri. Mereka bisa menjadi dokter, bisa menjadi tentara, atau bisa menjadi guru seperti Pak Adius. Saya tidak mau anak saya kayak Adius karena dia tidak bisa berburu, tidak bisa berladang, tidak bisa mengasah mandau. Saya kira sudah cukup usaha kita hari ini. Dan airnya nyosok. Biar sekalian makan. Nggak bisa. Batal aja. Batal apa ya? Airnya ada babayar. Diri ngomong berdua. Kakak.
4567. Oh, tak pama jubatan, nek pajaji tak jubatan, nek patampak tak jubatan, nek pengadu tak jubatan, nek panita tak jubatan, nek pangira tak jubatan, nek pangedok tak jubatan, nek pangingu tak jubatan. Nian aku babataka kaki tak jubataan nang bahuat barampe. Aku mebetak daun kayu, napa urat kayu, barobat talino nang rongko. Arus. Nang basubuk di koa kaluas. Mari bu, panglima manggil. Banyak orang pandai, tapi hanya sedikit sekali yang mau mengerti. Kalau anak bersungguh-sungguh, tulus, mau membantu masyarakat kami di sini, pahami cara kami berpikir. Kalau Nak Jales tidak sanggup, pulang saja ke Jakarta. Bu, halo Bu, saya Arif. Kamu apa kabar hari ini? Sudah baik kan? Belum bicara ya Bu? Sudah bisa bicara. Cuma belum ingat namanya. Belum mulai makan? Sudah banyak. Pak Arif? Pak Guru. Halo, apa kabar? Baik. Ibu sendiri apa kabar? Sehat? Jales Wari. Sehat, alhamdulillah. Maaf, Jales. Orang baik. Maaf, saya kebetulan harus pamit. Saya ada urusan di daerah perbatasan. Kalau Jales mau dan memang ada waktu, bisa sekali ikut dengan saya, lihat-lihat daerah perbatasan. Bisa sekalian foto-foto buat dokumentasi. Oh, ya boleh. Ibu Jales. Tolong mundur sedikit. Katok batas ini menandai perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Ibu Jales baru saja memasuki wilayah Malaysia tanpa izin. Perbatasan hanya dibatasi oleh patok seperti ini. Tanpa tembok ataupun kawat berduri. Ya, memang begitu adanya. Kalau warga asli sini, mereka bisa lewat tanpa kesulitan. Karena harus diingat bahwa warga sepanjang perbatasan ini, mereka merupakan satu suku. Mereka bersaudara. Karena politik masa lalu, mereka terpisah. Tapi pada dasarnya, ikatan sosial dan budaya mereka itu satu. Begitu dibuat perbatasan negara, secara hukum mereka tidak boleh lewat. Tapi karena medannya begini, ya susah juga untuk dimonitor. Kalau Ubuh yang ada di rumah Nawara itu, dia warga asli di sini juga atau? Oh enggak, bukan. Terus kok dia bisa ada di rumah Nawara? Waktu itu kita temukan dia di tengah hutan. Dan yang terjadi? Ya, itu kita sampai sekarang masih cari tahu. Kalau Jales sendiri,
Apa yang jauh-jauh ke tengah hutan seperti ini? Saya di sini selain karena penugasan dari lembaga saya di Jakarta, tidak ada yang menarik untuk saya ceritakan. Airnya segar sekali ya, Bu. Rasa penat langsung hilang. Itulah kebesaran alam, kesegaran yang diberikan. Belum pernah kau mandi di sungai? Sama sekali tidak pernah, Bu. Benar juga kata Panglima. Apa yang dikatakan Urakan Tuha itu? Bahwa aku harus mengerti kehendak alam. Itu pasti omongan udah penghutan itu. Tapi melihat di bawahnya, sepertinya Panglima waktu muda itu tampan, Ibu. Seperti Ibu Nawar, kecantikannya masih bersinar sampai sekarang. Ayo. Aku udah ngati kau, Ariusa. Tapi kamuda-kamuda dari Pemang Iotik. Biarlah kamuda-kamuda bermain belajar, Mbak Iya. Aku kahi mau petaki sekali lagi dosa. Pahanya ndak sama. Jadi ame sampai abut niana namu ahi-ahi di urak kencak kerata kuah. Ngerti? Nona Jales. Iya. Kalau boleh saya tahu, maksud kedatangan Nona kemari apa? Saya datang ke sini untuk melancarkan program CSR pendidikan dari lembaga kami di Jakarta. Saya pikir masyarakat di sini tidak membutuhkan itu. Kesejahteraan lebih penting. Tapi kan justru dengan pendidikan mereka jadi bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri nantinya. Anak-anak di sini sudah terbiasa dengan berladang. Mereka harus bekerja keras untuk orang tuanya. Sekolah tidak penting. Saya yakin anak-anak di sini mau belajar. Dan mereka butuh sekolah. Nona Jales, saya peringatkan. Usaha Anda akan sia-sia. Selamat malam. Bu, maaf ada lihat Adius. Anuan, Bu. Presiden gagal, Bu. Tidak ada yang nak dengar. Yaudah, nggak apa-apa. Kalau gitu sekarang kita main aja.
Yang kalian senang di sini main apa? Berburu. Kalau gitu kita berburu. Ayo kita berburu. Ayo. Pegang gas. Sampai kamu dapat kunangar, kau mari ia dah mau bu. Sedih. Au, biar mu dah nyabutnya. Dah gagas sedih undang kau nak ngurus kamu dah kau ajukut kau racik. Lemai, yang piat dah mulai samu gik napi. Ampari. Nyan ku ngicangan rampah urat kayu, nyusuman. Aiknya nyucocokat ngkaya talu kali sehari, bu. Baba kamu dah kau barukup, singkarat mencuri tanah gagas-gagas. Adon, mai ucuk diri gagas nak kata lihat. Di dia lapam ya ada ampus. Kasungai ya bajanya. Kadek luka aku nyosol dia, bo. Aku nak singgah, bo. Yang seperti itu tidak akan pernah anak temukan di Jakarta. Keluar dari kebutuhan ini. Ternyata belajar bisa kita lakukan dengan banyak cara. Aku mendapatkan ilham karena tadi aku melihat anak-anak berburu. Dan... Kamu kenapa? Sebaiknya kamu pergi dari desa ini. Kamu bilang apa? Lebih baik kamu pulang ke Jakarta. Di sini medan dan permasalahan sangat berat untuk orang hamil seperti kamu. Kamu diancam. Penduduk di sini butuh makan dan uang, bukan pendidikan. Mereka ancam kamu, Adius. Adius, lihat muka aku. Aku gak mau mereka menyakiti kamu dan ibu. Kamu jangan pikir aku juga gak pernah takut. Kalau sendiri-sendiri mungkin kita semua takut. Tapi ini waktunya kita melawan. Sekarang kita bersama-sama. Aku yakin kita bisa. Kalau kamu melawan, pergilah. Saya tidak. Adius, kamu di Putra Dayak. Kamu gak bisa. Saya mau bicara sama dia. Adios. Lompat.
Masuk pensi di kau, ternyata Nambiniko lebih hebat dari kau. Iya, Nambini luar biasa. Ia nak menganggap Kak Heruan pas lagi apa. Tapi ia menjuat kelas nang lebih luas. Kuang kenya! Lumpat! Kau nyen! Peraja jukut kau nyen! Kau! Harapan kami semua! Harapan minua diri! Anak-anak, hari ini kita belajar tentang gaya gravitasi bumi. Ya, kita praktekkan dari contoh batu. Ini batu yang besar. Dan ini batu yang lebih kecil. Batu yang besar akan memiliki daya gravitasi lebih kencang daripada yang kecil. Dan kita bisa buktikan itu di gelombang air ini. Ibu akan mengajarkan tentang api membutuhkan oksigen. Nah, kita bisa lihat contohnya api unggun itu. Dan api itu bisa menyala karena di sekelilingnya terbuka dan dikelilingi oleh oksigen. Ya. Ini ibu kasih contoh lilin. Siapa yang bisa ambilin api itu untuk membakar lilin ini? Ayo. Saya punya ini. Bisa? Terima kasih, Pak Dis. Lihat ya. Ketika api ini menyala, lalu kita tutup, ini tidak ada udara. Siapa yang berbuat itu sama kamu?
Kamu bisa bicara apa saja sama saya. Gak perlu takut. Mama kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa percaya sama saya? Kamu gak sendirian. Kamu istirahat dulu sekarang. Ya. Kamu akan baik-baik saja. Istirahat ya. Mereka jahat. Borneo! Kamu bisa antar aku ke pos perbatasan. Ayo. Ya. Yuk. Leanya ia dah nauan. Leanya, bos. Gajah dengan Sania dari Abut Nian. Au. Dia diseberangkan secara ilegal lewat hutan. Dia diperkosa. Dia niaya. Kasian. Dia ketakutan. Gak berani ngomong apa-apa sama sekali. Makanya dia memilih untuk diam. Oh iya. Dia bilang
waktu pertama kali dia dibawa ke sini, dia mengenali orang yang pertama kali menyeberangkan dia. Siapa? Yang suka bersama Otik. Pagau. Jeles. Mulai sekarang kamu harus hati-hati. Kamu pulang, dan kamu lanjutin aktivitas kamu seperti biasa. Jangan sampai mereka sadar bahwa kamu juga tahu. Sisanya biar saya aja yang urus. Ditekan. Entah kau temukan apa yang kau cari, Jales. Masih terus dicari, Bu. Ya, betul. Bagus. Apa yang kau cari di sini, Jales? Di Jakarta dah enak. Pembuktian. Bu Jaleswari kenapa sendirian? Gak apa-apa, Borneo. Bu Jales lagi pengen sendirian aja. Ibu lagi kepikir. Gimana kalau seorang anak tumbuh tanpa ayah? Aku juga enggak punya bapak. Dan ibuku meninggal saat melahirkan aku.
Kalimantan itu medannya berat. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu terus gimana? Gak akan ada apa-apa, Ma. Jelas harus pergi. Ini soal tanggung jawab dan komitmen. Memangnya gak ada laki-laki lain apa yang bisa mewakili kamu untuk pergi ke sana? Percuma, Ma. Kalau Jelas kirim orang lain lagi, yang ada kerjaan juga gak beres. Jelas gak ada pilihan lain. Jelas. Kamu mesti ingat, masa depan kamu tuh ada di sini, Nak. Buat Jala sudah gak ada lagi yang namanya masa depan, Ma. Yang ada hanya hari ini. Jalaswari! 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 Ayo kita belajar! Ayolah! Ayo! Burnu gak bisa sekolah tanpa Jalaswari. Ayolah! Ayo. Ayo, Jalaswari. Aku nak belajar. Ayo, Jalaswari. Aku nak sekolah. Ayolah. Ayolah. Menanti pagi, setitik embun bergantung di ujung daun. Sang dara melamun, mimpi menelan mata. Lagi yang lain. Ini Borneo, coba ini sama temannya Borneo. Kamu udah bisa. Suci embun. Segar perawan bergaung cahaya melintas batas ambisi dan kenyataan. Planet-planet yang berada melambung tinggi bumi jauh dan itu matahari. Ke ini matahari impian. Alir air sungai alir dari sungai dataran tinggi ke dataran rendah. Kelindan melayang kehidupan. Berarti kedalamannya sangat-sangat-sangat dalam. Jat telah dilangkahkan seribu kehendak. Halo? Harus Bunga. Terlahirkan mengurai jerat keangkuhan. Ya, makanya hari ini pokoknya insyaallah melepas belenggu rasa tahu berlebihan. Ya. Memang gaun ini mesti berganti. Cahaya tak lagi menyilaukan dan menjelma menjadi pelurus hati. Kini sandara menyanyi lagi. Tak lagi dia mau merasa sepi. Tak lagi dia mau merasa sendiri. Ya, walaupun gak mau, minimal gelasnya harus disentuh. Itu adat istiadat. Atas cermin bercahaya kenyataan, mimpi indah adalah fata morgana. Walau samar cakrawala adalah kenyataan, tampak jauh untuk kita. Lucu ya.
baru bulan lalu, saya pikir saya tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kebahagiaan. Tapi sekarang, saya di sini. Saya merasakan kebahagiaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Apa yang bikin kamu bahagia di sini? Alamnya. Budayanya. Dan manusianya. Masih banyak yang belum kamu tahu tentang diri saya, Rif. Ahin yang kita panjot salamanian. Kali mata. Nyingkirat yang dua nang pini kuamaan. Nah, pacus! Sabar, Bos Oti. Diri ngago waktu nang tepat. Nyalan rencana. Danang diri marukuman. Malam nian waktu pengiriman. Inak bisa ditunda lagi. Jalanan sesuai rencana. Alihatan perhatian dangan. Man gajang dua nang pini kua. Dari abut nian. Adeus. Kaluasa nami ni koa. Adeusa. Kaluasa nami ni koa. Saya pun yang berani maju antara kita. Ada apa ya Kunoho? Adeus. Jangan. Tam nami ni koa. Ansan ya. Paruk-paruk barani kau. Bare mando. Kau. Hah?
Tamaan Mandoni. Tamaan jago. Kada ini aku tang sanas kau. Nanya kita kiat. Mempulangkan semua pus. Baga kita. Sebenarnya saya sudah tahu siapa pelakunya. Hanya saya tidak punya cukup bukti. Memang semenjak Nak Ubuh, Nak Jales datang di kampung ini, ada beberapa kejadian aneh. Dan saya yakin, teror ini tidak akan berhenti sampai di sini. Maafkan saya, Panglima. Semua ini terjadi karena keberadaan saya di sini. Nah, jangan berpikir seperti itu. Keberadaanmu di sini justru membuat desa ini terasa hidup kembali. Anak telah mengajarkan pada kami hal-hal yang selama ini telah kami tinggalkan. Saya gagal, Panglima. Ternyata niat dan tujuan saya tidak bisa diterima oleh semua orang yang ada di sini. Ayolah. Jangan sampai perasaanmu seperti itu meracuni hati dan pikiranmu. Untuk saya, anak telah berhasil melihat dengan cara kami melihat. Mampu mendengar irama budaya kami. Dan juga bisa menyelami apa yang kami pikirkan. Buat saya, itu sudah cukup untuk menerimamu sebagai anak alam di tanah Borneo ini. Tapi mereka menginginkan saya pergi, Panglima. Mungkin saya sudah terlalu melewati batas. Di mana saya harusnya bisa lebih menjaga batas-batas itu. Semua kita punya batasan. Lihat peredaran matahari. Ada saat di mana dia timbul untuk
menerangi alam semesta ini. Dan ada saat di mana dia tenggelam untuk memberi ruang pada malam. Agar kita manusia ini bisa membedakan hal-hal yang terang agar kita saling mengenal. Dan juga bisa melihat hal-hal yang gelap untuk kita renungkan. Adius. Ya? Kamu sudah siap? Siap apa? Siap untuk melanjutkan sekolah ini? Aku harus segera kembali ke Jakarta. Biar bagaimanapun, kamu adalah sahabat yang luar biasa untuk aku, Adius. Orang-orang bilang kamu tidak pernah mengasah Mandau. Mereka salah. Mandau sudah berada di dalam jiwa kamu. Mandau telah menebas putus batas keraguanmu untuk tetap menjadi Indonesia. Walau mungkin pilihan untuk menyeberang batas bukan satu halangan untuk kamu. Kamu sudah bertindak benar. Ajarkan itu terus pada anak-anak di sini.
Jales. Kau tidak menunda kepergianmu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Bu. Cepat atau lambat kan aku harus pergi. Nah, ada yang bisa mencegah langkah kaki. Kahe, kau akan selalu ada dalam hati. Begitupun aku, Bu. Ibu sudah aku anggap seperti ibuku sendiri. Aku belajar begitu banyak hal dari ibu. Maafkan aku atas semua yang sudah terjadi ya, Bu. Terima kasih. Kalau Ibu Jaleswari pergi, siapa yang akan mengajarku sekolah lagi? Siapa yang akan menceritakan kota-kota yang ada di dunia, Bu? Burni, ibu tidak pergi dari kamu. Ibu akan selalu kirimkan kamu buku-buku. Dan ada Pak Adius. Dia akan selalu mengajarkan kamu belajar dan bermain. Kamu juga harus tetap untuk selalu ajak teman-teman kamu rajin belajar dan sekolah. Ya. Suatu saat kamu akan mengerti. Kalau kamu adalah penjaga masa depan tanah Borneo ini. Seperti nama kamu, Borneo. Umbu. Di sini orang memanggilmu Umbu. Temukan kesembuhanmu di sini. Tidak ada di dunia ini hal yang bisa diperoleh dengan mudah. Aku bangga dan salut sama kamu. Panglima, Bapak dan guruku, terima kasih. Bapak telah menunjukkan batas kuasa atas diriku untuk kembali kepada batas kuasa alam sesuai yang sudah diatur oleh tangan Tuhan. Sekarang saatnya aku pergi. Terima kasih, Panglima. Hati-hati di jalannya. Jales. Jaga, Bo. Aku seorang ibu. Kedua kalinya aku ke langitan kamu, Dak. Aku Nong Ansidi, lemai perasaanmu. Nukku pun lekuauga. Keberadaan Jaleswari selama nyandian. Rasa-rasanya kamu Dak diri, Wek Borneo masih hidup, masih ada ke tengah-tengah diri. Kau nyuruh ia di pendian. Mempiatu. Kebiaratan ia ampus. Atiku. Kau nuan. Atiku lihat. Di insultnya.
Kamu udah siap untuk balik ke Jakarta? Ya. Cepat atau lambat kan memang aku harus kembali ke Jakarta. Lagian aku datang ke sini kan karena penugasan. Ya. Ya, aku mengerti. Terus yang kamu tidak mengerti? Kenapa waktu begitu cepat berlalu? Mungkin karena kamu belum pernah merasakan betapa lama waktu untuk menunggu. Menunggu tanpa sebuah penantian, apa artinya? Apa kamu sanggup untuk itu? Saya tidak mengerti maksud kamu. Suatu saat kamu akan mengerti. Jika kamu merasakan ada seseorang yang meninggalkan kamu. Iya. Sepertinya semua butuh waktu. Memang semua butuh waktu. Tidak ada yang pasti. Arif. Biar bagaimanapun, semua yang telah terjadi di sini tidak akan bisa aku lupakan selama hidup aku. Karena disinilah aku telah mengalami sebuah peristiwa yang melampaui batas yang pernah aku alami seumur hidup aku. Dan disini juga aku belajar bagaimana menghormati batas-batas itu. Aku belajar teguh untuk menjaga itu. Teguh kamu menjaga batas negara ini. Ya, terima kasih sudah mengantar aku sampai di sini. Mungkin lain waktu kita bisa saling kontak. Pasti.
Selamat tinggal. Hari ini di sini kita menyaksikan wajah-wajah dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang terlahir dan dilahirkan dalam ikatan kehidupan budaya dan adat istiadat Dayak di wilayah terdepan garis batas negara kita, Tanah Borneo, Indonesia. Alam dipercaya untuk menjadi pusat lingkar keseharian yang mengikat, yang mengedarkan hari siang dan malam, yang mengalirkan kehidupan di sepanjang Sungai Kayan. Disinilah ikatan kekeluargaan dan kekerabatan yang terpisah dan dipisahkan karena terbaginya dua kekuasaan atas dua negara yang semula satu menjadi berbeda, yang akhirnya menampakkan jarak kemajuan, ketertinggalan di depan mata. Saya di sini, di atas mimbar ini, ingin mengajak Anda semua yang ada di sini untuk membaca tanda-tanda yang tergambar dari urat wajah mereka. Kebekuan, kelembutan, keteguhan, dan sejuta kalimat dari balik sorot mata mereka yang masih menatap masa depan. Masa depan yang mungkin menjadi gambaran besar kita bersama. Selamat, Jales. Usaha kita berhasil. Yang pasti banyak perusahaan yang akan ngirim proposal ke kita untuk proyek-proyek kita selanjutnya. Itu artinya dana akan terus bergulir untuk proyek-proyek dan visi dan misi kita. Thank you.
Jales? Arif, kalau kamu ada waktu, boleh sekali lagi aku minta tolong. Kamu udah minta izin sama dia? Sepenuhnya. Aku ingin dia melewati tendangan pertamanya, menandai awal kehidupannya di sini. Apapun itu, saya selalu siap. Menanti pagi, setitik embun bergantung di ujung daun. Sang dara melamun, mimpi menelan matahari. Suci embun segar perawan bergaung cahaya, melintas batas ambisi dan kenyataan, melambung tinggi jauh ke alam impian. Tak lagi dia mau merasa sepi, tak lagi dia mau merasa sendiri. Segar perawan berdandan, atas cermin bercahaya kenyataan. Mimpi indah adalah fata morgana. Walau samar cakrawala adalah kenyataan, tampak jauh untuk ditempuh, tapi itulah batas dari kehendak manusia yang tak berbatas. Oh.